setelah kegelapan menyelimuti masih belum selesai. Ketika beliau dipanggil oleh Yang Maha Kuasa pada 17 September 1904, 4 hari setelah melahirkan anak laki-laki dan satu-satunya. Lalu siapakah R.A. Kartini? Dilahirkan 21 April 1879. Ayahnya adalah Raden Mas Adipati Aryo Sosroningrat yang pada waktu itu masih menjabat sebagai wedana. Ibunya adalah Ngasirah, anak dari Kiai Haji Madirono dan Nyai Haji Siti Aminah, pedagang kopra dari Desa Mayong, Jepara. Dari Ngasirah ini, Sosroningrat memiliki 8 anak. Ketika Sosroningrat diangkat sebagai Bupati Jepara, maka demi menuruti peraturan kolonial yang berlaku saat itu, bahwa seorang bupati harus beristrikan bangsawan atau turunannya. Maka yang menjadi Raden Ayu Bupati Jepara atau Garwa Padmi adalah Raden Ayu Moriam, putri dari Raden Adipati Aryo Cokrowikromo, keturunan langsung dari Raja Madura. Sementara Ngasirah berstatus selir dan tidak diperkenankan tinggal di rumah utama. Semua anaknya memanggil Yu, panggilan untuk orang kebanyakan atau kakak perempuan. Dan Ngasirah sendiri harus memanggil anak-anaknya dengan sebutan dulu. Kartini adalah anak kelima dari 11 bersaudara kandung dan tiri. Kartini merupakan anak perempuan tertua. Keluarga Kartini merupakan turunan keluarga cerdas. Kakek Kartini, yaitu Pangeran Aryo Chondronegoro IV, diangkat bupati dalam usia relatif muda, yaitu 25 tahun. Sementara itu, Kakak Kartini, Sosro Kartono, adalah bidang bahasa. Selama pendidikan singkatnya di Belanda, beliau menguasai hampir 26 bahasa asing. Walaupun hanya mengenyam pendidikan sampai di sekolah rakyat, jiwa Kartini adalah jiwa pemberontak dan tidak menyukai banyak hal yang menurut beliau tidak sepatutnya dilakukan antara sesama umat manusia. Hal ini dapat dibaca pada suratnya kepada Stella, sahabat korespondensinya pada 18 Agustus 1899. Dan masih banyak lagi surat Kartini yang lain kepada sahabat dekatnya yang menuliskan tentang banyak hal yang ada dalam pikiran seorang Kartini. Perempuan tanah Jawa yang memiliki pola jauh ke depan dibanding dengan sesamanya pada saat itu. Dan 100 tahun lebih setelah kepergiannya menghadap Sang Khalik, perjuangannya belum tuntas. Belum usai di bumi pertiwi ini, munculnya Kartini-Kartini muda seakan memberi tanda bahwa apa yang diperjuangkan Kartini semenjak dulu adalah hal yang murni dan tulus, tanpa ada pamrih dan maksud tersembunyi apapun di belakangnya. Baiklah, sekarang saya akan membacakan surat pertama, surat dari Raden Ajeng Kartini kepada sahabat penanya, E.H. Zehandelar atau lebih dikenal dengan nama Stella. Ini adalah surat pertama R.A. Kartini tertanggal 18 Agustus 1899. Dan surat keduanya, surat R.A. Kartini kepada M.C.A. Oving Sur, seorang istri asisten wedana yang sangat akrab dengan R.A. Kartini, bahkan setelah beliau kembali ke Belanda. Nyonya Oving ini sudah dianggap oleh R.A. Kartini sebagai ibunya sendiri. ...18 Agustus 1899, Nona E.H. Zehandelar. Terima kasih sekali atas suratmu yang panjang dan menyenangkan. Kata-katamu yang manis dan sungguh-sungguh menghangatkan dan menyegarkan hati saya. Tidakkah saya akan mengecewakan kamu dalam perkenalan yang lebih akrab? Saya sudah mengatakan kepadamu,